Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan.
Shalom. Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Shalom, haleluya. Saya percaya Anda semuanya tetap bersuka cita, tetap bergairah, bersemangat. Karena kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang memperhatikan kita, dan Tuhan yang selalu mengasihi kita. Pengharapan kita jangan sampai kendor. Pengharapan kita jangan sampai habis. Apapun situasi yang sedang terjadi di dunia sana, dunia boleh bergolak, tapi damai sejahtera kita tetap abadi dari Yesus. Dan juga iman kita tetap teguh di dalam Dia. Semuanya itu karena apa? Karena kasih karunia-Nya. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, sungguh kami tetap bersyukur Engkau selalu memperhatikan kami, mengasihi kami, dan pengharapan kami tak pernah sirna di dalam Engkau, karena Engkau adalah hidup kami. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu yang Kau bagikan kepada kami. Firman mirip pelita yang akan menerangi langkah kaki kami, yang akan menjawab masalah kami, bahkan firman yang akan membuat kami tinggal tenang di dalam kasih Kristus. Terima kasih Bapa Surgawi, kami siap menerimanya, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Banyak orang berpikir bahwa menjadi orang Kristen itu gampang ya. Dosa yang melakukan kita, tapi Yesus yang harus membayar, Yesus yang harus mengalami penderitaan. Bahkan banyak orang berpikir, semudah itukah kita menjadi orang yang diampuni oleh Allah Bapa Sang Pencipta, kita dibenarkan dan dilayakkan di hadapan-Nya, bahkan kita dijadikan anak Allah, pewaris kerajaan Allah. Bukankah kita manusia yang penuh dengan cacat celah, penuh dengan dosa, kita sampah di hadapan-Nya? Bagaimana mungkin sekarang begitu mudah kita mendapat pengampunan dosa, bahkan kita disucikan, dikuduskan, diberi jaminan bahwa kita punya hak keselamatan. Saudara, memang kalau kita berpikir secara manusia duniawi, itu rasanya tidak masuk akal, tidak adil. Tapi di dalam kekristenan kita harus memahami bahwa itulah yang dinamakan kasih karunia. Itulah yang dinamakan anugerah Allah. Mengapa Allah bersusah-susah memberikan Yesus Kristus untuk mati di kayu salib padahal Dia bukan seorang pendosa? Kita yang berbuat dosa, bahkan ketika kita lahir di dunia sudah membawa benih dosa. Tapi Yesus yang harus mengalami penderitaan yang luar biasa demi kita. Allah tidak adil. Dan kita akan terlalu menggampangkan hal itu. Tapi justru karena Allah sangat mengasihi kita, itu sebabnya Dia yang bertindak untuk merebut kita menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Walaupun Dia yang harus melakukan segala sesuatunya supaya kita menjadi layak di hadapan-Nya. Kita masih dalam suasana Paskah. Jadi kita harus semakin merenungkan arti Paskah Yesus. Karena dengan pengertian yang seperti ini, kadang-kadang kita terlalu menyepelekan dan menyederhanakan kehidupan ini sebagai orang Kristen. Karena kita merasa begitu gampang diampuni dosanya. Kita merasa bahwa begitu gampang kita beroleh keselamatan. Begitu gampang kita disucikan, dikuduskan. Kita tidak usah mati di kayu salib. Dia yang telah menderita mati di kayu salib buat kita. Sehingga selama kita menjadi orang Kristen tak pernah memperhatikan pertumbuhan rohani kita. Tak pernah kita mempunyai niat, tidak pernah punya kesungguhan hati untuk bertumbuh, berakar, dan berbuah bagi Dia. Bahkan tak pernah terlintas oleh kita bahwa yang dikehendaki oleh Allah dengan penebusan ini adalah
Engkau sekarang harus melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik apa? Perbuatan baik yang disediakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Kita seenaknya menjalani kehidupan, bahkan hari-hari yang penuh kesempatan untuk kita mengerjakan yang baik sesuai dengan keinginan hati Allah, kita abaikan. Kita pura-pura tidak tahu atau bahkan memang tidak tahu. Kita hanya sekedar memakai baju agama. Kita hanya sekedar tercatat sebagai anggota jemaat sebuah gereja. Dan kalau hari Minggu, kita memang pergi ke gereja. Tapi apakah Anda dan saya menyadari berapa lama saya menjadi orang Kristen? Berapa lama saya percaya bahwa saya sudah ditebus hidupnya oleh Yesus? Saya sudah diampuni dan disucikan dari segala dosa dan tuntutannya. Seberapa dalam kita menyadari itu? Kita lupa bahwa sudah terlalu lama kita menjadi orang Kristen, tapi dari tahun ke tahun tidak ada perubahan yang signifikan, yang lebih baik dari hidup kita. Tidak terlihat pertumbuhan dalam kerohanian kita. Tidak ada keteguhan iman bahkan. Bahkan hidup kita masih mencerminkan bukan orang kerajaan Allah. Padahal kita sudah menerima kasih karunia yang luar biasa. Seperti apa yang tertulis dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kemudian ayat yang ke-9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Oh, luar biasa. Justru kelayakan, kekudusan, dan posisi kita menjadi anak Allah, dan kita memperoleh keselamatan, itu adalah bukan hasil usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita, bukan karena kita dinilai terlebih dahulu adalah orang yang baik, orang yang luar biasa, orang yang sempurna. No, bukan itu. Allah juga melihat bahwa kita ini sudah terbuang dari hadapannya. Kita sudah kehilangan kemuliaannya. Kita sudah pindah daerah tempat tinggal. Dulunya manusia Adam dan Hawa bersama-sama dengan Allah Bapa. Tapi sekarang sudah turun ke dalam dunia yang sudah terkutuk. Kita sudah hidup di bawah kutuk. Kita sudah meninggalkan anugerah Allah. Tapi anugerah atau kasih karunia Allah dipulihkan kembali oleh Dia. Tapi ingat, bukan karena kuat dan gagah kita. Ini semua semata-mata adalah kasih-Nya. Sehingga Dia yang membuat rencana, Dia juga yang bertindak, Dia juga yang menggenapinya. Bagaimana kita sekarang dipulihkan? Bagaimana sekarang kita dilayakkan di hadapannya? Bagaimana sekarang kita berbeda dengan dulu ketika hidup di kutuk? Sekarang kamu hidup di daerah anugerahku. Dia yang mengerjakannya semua. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri, bahkan mungkin menyepelekan kekristenan Anda, menyepelekan iman Anda, membuat begitu gampang rohani Anda, sehingga Anda tidak pernah punya keinginan untuk terus membangun manusia rohani Anda menjadi manusia rohani yang sehat. Anda tak pernah mau melatih iman Anda. Anda bahkan tidak pernah mau menjadi pohon yang berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah pada musimnya. Dan buah itu harusnya bisa dinikmati oleh banyak orang. Karena sejak kita ditebus oleh darah Yesus, kita bukan lagi menjadi manusia egosentris, tapi jadikan sekarang dalam kehidupannya adalah Kristus-sentris. Yesus yang menjadi pusat segala-galanya, karena Dia menjadi Raja dan Tuhan di dalam kehidupanmu. Sadarkah itu? Nah, jadi kasih Allah semata-mata sehingga kita sekarang dilayakkan, dikuduskan,
Kita menjadi umat pilihan Allah dan kita mendapat jaminan. Sehingga kita tidak menyia-nyiakan hidup kita hanya untuk hal-hal yang dari duniawi. Tidak membuang waktu dan kesempatan untuk hal-hal yang hanya keinginan daging. Kita akan seturut dengan rencana Tuhan. Kita akan merendahkan hati untuk terus dibimbing oleh Dia melalui Roh Kudus-Nya. Kita akan terus mau dirubah dari hari ke hari oleh Dia. Kita terus akan menggemari dan punya kesukaan baru sekarang adalah firman Tuhan. Sekarang kita punya tujuan hidup, visi hidup yang mulia. Bukan lagi visi hidup yang untuk kepuasan diri sendiri. Bukan hanya berpikir hal yang duniawi, tapi justru mengutamakan hal yang rohani. Maka yang duniawi ada di bawah kendali kita. Nah, itu sebabnya saya mengajak Anda semuanya sekarang. Jangan kesempatan yang Tuhan berikan dari hari ke hari berlalu begitu saja. Tanpa Anda mau menjalani kehidupan secara aturan main kerajaan Allah. Tanpa Anda memperhatikan kondisi pertumbuhan rohani Anda. Ada orang-orang yang begitu acuh tak acuh dengan hal-hal rohani. Tapi ada juga orang-orang yang terlalu menyibukkan diri dengan hal duniawi, padahal dalam hatinya dia tahu, dia sadar, harusnya aku menjadi orang Kristen tidak seperti ini. Tapi keinginan daging dan kehidupan kedagingan itu yang jauh lebih kuat dan jauh lebih diperhatikan oleh kita. Padahal Dia sudah memberikan kasih karunia yang luar biasa. Allah tahu bahwa kita tidak akan mampu untuk membereskan hidup kita dari segala dosa. Dosa itu seperti hutang. Sedangkan hutang itu harus dibayar. Dan kita tidak mampu membayar hutang dosa kita sendiri. Perbuatan baik seperti apapun tidak bisa melunasi hutang-hutang dosa kita. Karena dosa yang mengalir dalam darah kita adalah benih dosa yang dari kakek moyang, nenek moyang kita. Ditambah dosa yang kita kerjakan ketika kita sudah hidup di dunia ini. Kita sering tidak menyadari akan hal itu. Sehingga kita menjadi orang kesenang seenaknya, semaunya. Kalau lagi ingat berdoa. Kalau lagi butuh berdoa, baru berdoa karena mungkin saat itu sudah seperti terkepung oleh begitu banyak masalah. Oh, kalau aku sedang seperti ini, aku perlu berdoa. Padahal doa adalah hidup kita. Bagaimana satu makhluk itu bisa tetap hidup kalau ada nafas, ada oksigen yang bersih bisa dihirupnya. Sama sekarang, kalau doa dikatakan hidup kita, maka semi hidup itu adalah nafas kita. Dan doa itu bertalu-talu, doa itu terus-menerus, kita harus berjaga-jaga dalam roh. Artinya kita berjaga-jaga dalam doa. Bersyukur bahwa doa kita tidak membutuhkan tempat yang spesial. Doa kita tidak membutuhkan alat peraga yang khusus. Doa kita tak perlu memperhatikan keadaan sekeliling kita, karena di mana saja di situ ada hadirat Allah. Bahkan kehadirannya sudah ada dalam hidup kita. Sedang berada di mana Anda, sedang dalam kondisi seperti apa, kita bisa berdoa. Tuhan hadir, Dia ada di mana-mana dan tidak terlalu sulit. Apa yang mau kita katakan kepada Tuhan, katakan kepada Dia dengan hati yang percaya dan hati yang mengasihi Dia. Justru kejujuran, keterbukaan kita kepada Tuhan itu yang membuat Tuhan senang. Karena kita tidak memanipulasi, kita tidak berbohong, kita tidak munafik. Walaupun Tuhan sebenarnya mengerti kondisi hati,
pikiran kita, setiap keadaan kita, tapi Tuhan juga ingin mengetahui kejujuran kita. Nah, kita bisa ungkapkan dalam doa, dan Roh Kudus dalam diri kita yang akan memimpin kita. Bagaimana kita bisa berkata-kata kepada Dia? Jadi kasih karunia Allah melalui penebusan Yesus Kristus itu luar biasa. Kalau kita menyadari akan hal ini, kita akan semangat menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya penebusan Yesus. Kita akan terus berlari, tak pernah mengenal lelah, tak pernah mengenal letih. Karena kita dipacu oleh pengertian bahwa aku sudah menerima kasih karunia luar biasa, tidak bisa saya kerjakan sendiri, tidak bisa juga dikerjakan oleh orang lain. Jadi aku bersemangat dalam menjalani kehidupan sebagai anak Allah. Aku bersemangat dalam menerapkan firman untuk hidupku. Aku bersemangat untuk terus membangun imanku, memperhatikan kehidupan rohaniku. Bukan hanya sekedar memakai baju agama, tapi aku mengenal Dia dengan benar. Dan banyak hal Anda akan mengalami hal-hal yang luar biasa dengan Tuhan. Ketika kita sekarang berjalan bersama dengan Dia, karena kita sadar bahwa kita sudah menerima kasih karunia luar biasa. Allah sangat tahu kita tidak akan pernah bisa melakukan yang baik dengan kekuatan kita. Itu sebabnya Dia akan mensupport dengan pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita menjalaninya. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, jangan mengandalkan manusia, nanti terkutuk. Tapi andalkan Tuhan, maka kita akan diberkati secara rohani, secara materi, dan secara jiwa. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan kata-kata pada kalimat awal, karena begitu besar kasih Allah. Jadi ingat baik-baik bahwa kita sekarang mendapat jaminan untuk hidup sekarang maupun hidup sesudah meninggalkan dunia, artinya hidup dalam kematian, itu semata-mata adalah karena kasihnya Allah begitu besar buat kita. Sudahkah engkau mengasihi Dia dengan segenap hatimu? Sudah kau mengasihi Dia dengan setulus hatimu? Kasih kepada Allah, kasih kepada Tuhan adalah melakukan segenap perintah-perintah-Nya. Dia telah terlebih dahulu mengasihi kita, bahkan memberikan kasih yang paling maksimal, yaitu Yesus Kristus, buat menderita mati di kayu salib buat kita. Sehingga kita sekarang menjadi anak Allah. Dia sudah terlebih dahulu memberikan kasih karunia itu. Saya percaya ketika Anda semakin menyadari hal ini, kasihmu kepada Tuhan akan bertambah-tambah. Jangan sampai kita bahkan kasih yang mula-mula aja mulai pudar. Ingat, kasih yang mula-mula kepada Tuhan kalau mulai pudar. Dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa betapa dalamnya kau sudah terjatuh, karena kau sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Bahkan kasih mula-mula itu saja jangan sampai pudar. Tapi kasih yang mula-mula itu terus dipupuk, sehingga kasih kita semakin dalam kepada Tuhan. Kasih kita semakin berakar kepada Dia, sehingga hidup kita sekarang mencerminkan kasih Allah. Di tengah dunia yang krisis kasih, di tengah dunia yang memang kegelapan,
Di tengah situasi kondisi yang menakutkan dan menegangkan, tapi kasih Allah bisa menutupi semuanya itu. Nah, jadi kasih karunia Allah itu diberikan oleh Allah kepada kita melalui penebusan Yesus Kristus. Sehingga sekarang mari kita mencermati kehidupan rohani kita. Sudah sehatkah? Atau hanya sekedar memakai baju atau tameng agama? Itu bahaya besar. Karena kerajaan Allah mengendaki kita kembali kepada rencana Allah semula. Jadi keluarga Allah dan seperti Yesus. Saya percaya Anda mulai sekarang memperhatikan kondisi rohani Anda. Dan yang sudah memperhatikan, puji Tuhan. Terus bangun terus rohanimu. Waktu hampir habis. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan itu. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08-222-703-0006. Sekali lagi di 08-222-703-0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.
Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822-2703-0006. Tuhan memberkati.